It's not that hard sih from Malaysia to Indonesia karena kan almost the same. Jadi ya, ya bisa sih. Kalau boleh tahu metode belajarnya itu gimana kan Taro? Enggak ada metode-metode, hanya rasa ada strong will aja, ada keinginan yang besar gitu. Ya udah masih bisa. Paling aku sering berjalan sama guru-guru di lokasi, banyak ngobrol aja. Ya paling sering diomelin sih pas awal-awal ya. Pas film tuh ada beberapa film yang pas awal-awal aku datang tuh sering diomelin sih. Karena kan kadang kalau misalkan ada dialog yang panjang banget gitu kan, dan aku baru bisa menguasai sedikit bahasa Indonesia, ya paling aku nggak bisa main intonasinya gitu loh, jadi flat aja gitu loh, kayak baca gitu. Karena kan aku belum fully ngerti, lumayan hardcore juga sih. Pokoknya ya sekalian ngelatih mental juga lah buat di industri kan. Sebenarnya aku nggak meninggalkan dunia film sih, emang berawal juga di film, film biasa, film Super Cino, dan baru sinetron, bisa. And then on and off sih, film ya, sinetron. Tapi karena sinetron banyak menyita waktu kan, jadi terlihat itu lebih dari sinetron.